makan seharian juga belum udah makan, Bu. Pulang aja. Nanti dimakan sendiri, dimasak, ya. Ya, ini kan dagangan, Bu, itu dijual. Iya, nggak bisa. Harus dibuang itu, udah layu. Bantu dong, Bu. Enggak. Beli satu-satu juga nggak apa-apa. Enggak, dibuang aja. Kasihan belum nanti makan nih. Bikin penyakit ini. Ngapain sih? Masa olahraga mau jeduk-jedukin itu jidat? Olahraga sih. Olahraga gitu, gangguin aja. Ih! Gimana sih ini kamu lari-lari? Olahraga kan ada tempatnya, ngapain ke dapur? Oh no. What? Aduh, ini gimana nih, sayur kok nggak ada nih sebaskom. Masa olahraga begini? Ini sayur yang tak cari-cari dari tadi kok kamu bawa ke sini olahraga kok sambil makan sayur? Maksudnya gimana sih? Aneh, lo udah diperuntesin gimana ini? Olahraga itu kan sehat, sayuran juga bikin sehat, sama-sama bisa bikin sehat. Kamu juga pasti niru aku ya? Oh, pengen badannya bagus toh? Wow. Niru siapa aja, yang penting itu baik. Aku tuh kalau kamu mau tahu, terinspirasi dari kakek-kakek ini loh, lihat. Udah tua, tuh, jual sayuran di pinggir jalan, jalan terus tuh, nih. Terinspirasi dari kakek-kakek ini. Oh, masaknya ya? Makanya itu. Kasian. Yowes, kalau gitu gini aja. Kamu tahu kum, jadi tukang sayur. Kita cari orang-orang baik di luar sana. Gimana, setuju nggak? Siap, Bos Mal. Energi udah siap? Siap. Masa timun sama tomat udah kamu sikat, kamu nggak kuat kalah sama tukang sayur. Udah sana, berangkat. Cepet sana. Ya Allah, Gusti. Masih belum ganti. Petugas masih makan aja. Sayurku lama-lama habis di dapur. Eh, ganti. Sekarang? Iya. Belum habis. Enggak deh, enggak apa-apa. Ya udah, ayo ganti baju. Oke. Kita sulapan yuk. Kok sulapan? Ya udah, ayo cering langsung ganti baju. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Wow. Wah, ini udah cocok nih. Jadi Mas Ejen. Oke pemirsa, kayaknya nih Mas Ejen udah siap ya. Dengan penyamarannya sebagai penjual sayur. Mantul, mantep. Semoga kita berhasil bertemu orang-orang yang baik hati di luar sana. Dan juga peduli. Kumismu keto loh. Iya pakai masker. Kelihatan. Nah gitu. Terlalu bening kamu, mesti harus agak kusut dikit. Nanti kalau bisa jangan mandi 10 hari ya. Nah buat pemirsa jangan kemana-mana ya, ikutin terus Bos Mem dan juga Mas Ejen yang lagi bertugas di Ngebor Rezeki, rezekinya bertubi-tubi di RCTI. Thank you.
sayur, Pak. Enggak, Pak. Beli sayur, Pak. Enggak beli sayur, ada ini sayurannya banyak. Mas agent, gimana sih? Orang mau target kok, nyari targetnya kok tukang asinan. Sing rodo-rodo memelas gitu loh. Ini sekalian dibantu, Pak. Belum laku sama sekali seharian, Pak. Makan asinan aja ya. Kasihan nih, dibantu dong, dibeli. Makan asinan. Asinan. Ya. Gimana? Ah, sayurannya banyak. Ya udah enggak apa, sekalian nanti dibeli apa ya? Ya, nanti dibeli satu. Nih. Dikasih kan ini, tapi orang saya asinannya ini baik banget nih asinannya. Ini boleh minta tambah nggak ya, Pak? Boleh minta tambah nggak? Enggak, itu satu aja, itu udah bantu. Tambah lagi dong. Nggak boleh. Bukan tambah berapa boleh. Gitu saya ikhlasnya, Pak. Nggak usah. Ya udah, nggak tambah lagi ya, Pak. Ya, cukup segitu aja. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Lah diusir. Nah, cari lagi nih, mojok nih kayaknya nih. Misi, Pak. Mau beli sayur, Pak. Mau beli sayur, Pak. Ya, Pak. Ah, orang bakpo kan enggak isinya daging itu kok ditawarin sayuran, aduh. Beli sayurnya nih, Pak. Ini masih utuh nih sayurnya. Enggak masak, Pak. Enggak, ini ya, enggak beli ya? Enggak, Pak. Kasih. Bener nih, Pak. Ya udah, makasih ya, Pak ya. Ini sih, Pak. Beli sayur, Pak. Enggak, Pak. Enggak beli. Dibantu dong beli sayurnya. Enggak mau, Pak. Tolong dong, Pak. Satu aja juga nggak apa-apa. Makan aja sendiri sayurannya itu. Ya, ya kan belum dimasak, sakit perut nanti takutnya, Pak. Gak ada duit, Pak. Ya berapapun nggak apa-apa deh, seikhlasnya. Nggak mau beli. Sayuran jelek begitu di jual. Ya udah, terima kasih ya, Pak ya. Diusir nih, tuh kan, diusir. Ah, nggak percaya sih sama bos mem. Beli sayur, Bu. Enggak, ngapain jualan di sini? Seharian belum laku, Bu. Ya, buang aja, dimakan aja sendiri, dimasak. Ya, dibantu dong. Enggak, saya juga jagung sama. Buat makan ini. Seharian juga belum udah, makan, Bu. Pulang aja, nanti dimakan sendiri, dimasak. Ya, ini kan dagangan, Bu, itu dijual. Iya, nggak bisa. Harus dibuang itu, udah layu. Bantu dong, Bu. Enggak. Beli satu-satu juga nggak apa-apa. Enggak, dibuang aja. Kasihan belum nanti makan nih. Bikin penyakit ini. Iya, ini kan seharian buat makan, iya, buat beli makanan apa, juga. Makannya, ini jual sayur, Mas. Suruh siapa jualan di sini? Ya namanya jualan usaha di mana aja kan nggak apa-apa. Saya juga Mas. Usaha, tapi jangan di sini karena tempatnya juga, Pak. Kalau ini aku kasihan aku lihat bojoku. Kalau nyamar kayak gini itu melas loh. Tolong dibantu dong Mas, belum laku sama sekali seharian ini. Bantu, saya juga nggak ada yang bantu ini. Belum makan seharian. Apa aja di sini? Yang di sini dah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Gak tega aku. Aku gak dapet-dapet ya. Pelit banget. Nah, itu melipir kemana lagi tuh? Tuh. Oh, ketemu orang jualan jajanan. Misi, Bu. Beli sayur, Bu. Ya, Pak. Satu aja, Bu. Biar laku, Bu. Seharian gak laku nih. Seharian juga belum makan, beli sayur dong satu aja nggak apa-apa, Bu. Kasihan nih, belum makan seharian, belum laku nih, Bu. Apa?
Pak, tolong dong, Pak. Ya. Seharian belum makan, belum laku nih, Pak. Sama, Pak. Ini saya jualan juga belum laku ini, Pak. Ya, satu aja, Pak. Nggak apa-apa deh. Belum penglaris ini. Tolong dong, Pak. Kasihan nih, seharian belum laku. Buat makan, Pak. Satu aja juga nggak apa-apa. Nah, sayurnya udah kayak gini, udah pada layu begitu. Ya emang adanya gini, Pak. Enggak, ke tempat lain aja, Pak. Satu aja nah, dong, Pak. Kasihan. Udah. Pergi aja, Pak, tempat lain ya. Udah. Tempat lain. Makasih, Pak, ya. Pak, itu sana ya. Iya. Iya, iya. Masih banyak, Pak. Oh. Jualan apa, jualan Bu? Itu jualan ini, Pak. Jualan apa, Bu? Cenil. Loh, lah kok malah duduk? Biuh bojoku ki